Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek spesies bersama saya Yusri. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Iya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Nah teman-teman, masih episode di rumah saja nih. Kita melihat anggrek-anggrek yang sedang bermekaran dengan blooming. Dan ini ada salah satu jenis anggrek dari jenis Dendrobium phalaenopsis teman-teman ya. Wah ini sedang knop ya. Mudah-mudahan sampai lebaran ini karena jenis ini cukup awet teman-teman. Dendrobium phalaenopsis atau dikenal juga dengan nama anggrek larat. Dendrobium larat, salah satu anggrek jadul yang kecantikannya tak pernah luntur ini ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini nih teman-teman ya, mumpung lagi bermekaran, oke kita akan coba mempolinasi teman-teman ya. Saya mau eksperimen ini mempolinasi anggrek ini ya, mudah-mudahan bisa jadi nih ya. Nah, kita lihat ini sudah cukup masak teman-teman, polennya usianya ini sekitar 3 hari mekarnya teman-teman, jadi ini waktu yang pas dan tepat untuk kematangan polen dan apa putik sarinya ya. Jadi ini waktu yang tepat untuk kita polinasi. Nah, kemungkinan keberhasilan polinasi pada saat ini usia seperti ini sangat besar teman-teman ya, di atas 80% di usia 3 sama 4 hari. Nah teman-teman, seperti biasa untuk polinasi sendiri kita lakukan dengan cara yang sangat sederhana dan mudah ya. Aduh jatuh itu lagi. Nah teman-teman, yang pertama kita akan ambil polennya atau serbuk sarinya teman-teman, itu yang letaknya ada di ujung putik sari ya dan tertutup. Kira-kira seperti ini teman-teman bentuk dari serbuk sarinya. Dia berbentuk gumpalan ya, berwarna kuning. Nah gumpalan ini jika terkena cairan dari bagian dalam putik sarinya itu teman-teman, di baliknya itu, ini akan pecah dan akan diserap sehingga menjadi biji dan buah dari anggrek yang kita polinasi. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya, fokus HP-nya agak kurang ini. Nah langsung saja teman-teman, di video-video yang dulu pernah saya bahas ya bagaimana cara polinasi, dan ini kita akan coba praktekkan, mudah-mudahan jadi dalam beberapa hari ke depan. Setelah kita ambil teman-teman, kita akan membuka bagian lidah bawah bunganya ini. Nah di bagian balik putik sari itu ada sedikit seperti cekungan teman-teman. Itu akan kita masukkan serbuk sarinya ke bagian dalam itu dan kita pastikan menempel dengan baik di dalam itu teman-teman. Tuh. Di bagian baliknya itu. Oke, bisa ditekan sedikit ya untuk memastikan dia menempel sehingga apa? Bisa dilarutkan serbuk sarinya itu oleh cairan bagian dalam itu. Itu seperti ada cairan tapi bukan madu teman-teman ya. Itu apa ya? Agak lengket ya, seperti lendir. Oke, cukup satu buah polen saja teman-teman. Nah ini masih ada satu lagi, akan kita coba polinasi kembali. Nah ini dia nih. Nah, dalam satu putik itu sendiri teman-teman, memang biasanya ada dua buah polen ya, atau serbuk sari. Ini kita bisa gunakan di bunga salah satunya teman-teman yang usianya lebih sedikit lebih tua ya. Oke. Letaknya ada di bawah situ teman-teman, masih sangat segar ya, dan usia serbuk sarinya ini cukup matang ini. Iya, kita pastikan menempel dan melekat pada cairan yang ada di balik putik sari itu, sehingga di sini polinasi akan terjadi. Ya, jika terjadi pembuahan, ini akan tumbuh menjadi biji, teman-teman. Dan harus hati-hati, teman-teman ya, jangan sampai putik sarinya itu terbuka atau terluka, tergores, karena bisa apa menyebabkan infeksi jamur. Bisa kita lihat teman-teman. Nah, sudah selesai, mudah sekali dan
bisa dilakukan oleh siapa saja dengan alat yang sangat sederhana. Sangat cantik sekali, luar biasa. Mudah-mudahan nanti berhasil jadi biji dan bisa kita kembangkan ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, contohnya teman-teman yang sudah berhasil, ini saya kemarin coba mempolinasi anggrek bulan teman-teman. Ya, ini sudah mekar dari 2 bulan yang lalu ya. Ya. Nah, ini contoh yang sudah jadi teman-teman. Biasanya ciri-cirinya bunga anggrek yang berhasil dipolinasi itu seperti ini nih. Bunganya dia akan layu, kelopaknya ya. Akan layu lalu tapi dia tidak luruh. Tangkainya itu masih tetap segar dan berubah warna menjadi gelap atau lebih kehijauan. Bisa kita lihat itu. Tangkai bunga ini inilah yang nanti akan menjadi buah, teman-teman. Jadi dia akan berubah warna menjadi lebih gelap dan dia mulai membengkak, teman-teman ya, di bagian pangkal bunganya itu. Tuh, bisa kita lihat. Mulai muncul alur-alur belimbing dari buah anggreknya. Nah, ini kalau sudah kondisi seperti ini, kini kita bisa pastikan ini 90% berhasil, teman-teman. Ya. Kalau yang 10%-nya, sisanya nanti setelah kita panen. Nah, ciri selanjutnya teman-teman, pada bagian ujungnya itu, putik sarinya itu, dia itu seperti apa ya? Mengkerut ya. Iya. Yang tadinya kan lebar. Setelah dia terpolinasi, dia akan menutup dan mengkerut seperti itu. Tuh, bisa kita lihat. Ya. Jadi yang bagian yang cerukannya itu akan tertutup, ujungnya itu akan melipat ke dalam. Ini nanti akan menjadi ujung buahnya, teman-teman. Ujung dari buah anggrek. Tuh, bisa kita lihat warnanya masih sangat segar ya, meskipun kelopak bunganya itu layu ya. Meskipun dalam polinasi anggrek ini teman-teman ya ada resikonya itu adalah pertumbuhan dari daun tunasnya itu akan terhambat teman-teman, karena dia akan fokus untuk membesarkan buah. Oh, ini nih. Nah, ini contohnya teman-teman yang tidak berhasil, teman-teman. Ya. Dia akan luruh dan jatuh seperti ini. Ini adalah contoh polinasi yang tidak berhasil. Oke, teman-teman, semoga yang baru kita polinasi ini bisa berhasil ya. Kita akan review ulang beberapa hari ke depan. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.